Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makin lengket. Keduanya kerap menghadiri acara bersama, bahkan juga makan siang bersama. Kedekatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kian tampak jelang pemilu 2024. Keduanya kerap tampil dalam satu momen yang kerap dikaitkan dengan pemilihan Presiden 2024. Yang teranyar, Jokowi dan Prabowo terlihat menonton laga Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam. Di tribun VVIP, Prabowo duduk sebaris dengan Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir. Ketiganya bersama-sama menyaksikan momen bersejarah dalam persepak bolaan Indonesia. Nonton bola bareng bukan satu-satunya kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya Jokowi dan Prabowo juga sempat bertemu di Istana Bogor untuk makan siang bersama pada hari Minggu. Momen ini dibagikan dalam Instagramnya Prabowo Subianto. Tak banyak yang diungkap dalam pertemuan keduanya ini. Prabowo hanya menyebut pertemuannya dengan Jokowi sebatas menteri yang melapor ke atasannya. Namun kenyataannya justru penampakan keduanya ke publik semakin intens. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berlanjut di tengah dinamika pencapresan. Tim Liputan, The Universe.